nyampe juga kita sebentar lagi, kira setengah jam lagi. Tadi kita perjalanan dari Subang menuju ke Genting itu lumayan jauh ya, kayaknya sekitar kurang lebih 45 menit ya, 45 menit sampai 1 jam ya perjalanan kita. Jadi sementara setengah jam lagi udah mau nyampe, gue kayaknya mau drive tour dulu ke McD ya, kita beli dulu makanan McD, sama ntar lagi gue beli Dunkin Donut kali. Jadi buat cemilan-cemilan nanti kita di jalan. Enak lu ya. Tapi sementara ini lu lihat tuh ramai banget tuh. Kalian bisa lihat tuh semua pada ngantri drive thru guys. Jadi semuanya pada drive thru di sini. Mungkin karena corona juga kali ya. Jadi nggak ada yang berani turun. Jadi semuanya pada drive thru. Ngantrinya aja lama guys. Bisa setengah jam. Kita tunggu dulu ya. Kita liatin dulu gimana. Masternya Bapak Glenn, halo. Karena kalau bawa mobil ke Genting guys, gua tuh belum berani untuk bawa mobil ini ke Genting. Kalau pernah sih cuma sekali doang, kalau yang ini belum. Soalnya jalannya agak tanjakan tajam gitu, jadi harus lebih aware ya gitu, harus lebih pengalaman. Oke okay, guys, see you. Ntar kita sampai di atas kita videoan lagi. Tanggalnya merah kali guys. Tuh dia
Oh guys, pas lagi pergi gunting tuh hasilnya panas guys. Panas. Airnya guys panas. Ya, ntar deh. Sementara kita ngasok dulu ya, nungguin mobilnya rada dingin. Jadi sementara ini kita berhenti di pinggir jalan tuh, tuh lihat. Soalnya brake-nya panas. Tuh. Jadi ya kita nunggu brake-nya dulu deh. Sampai dingin, baru kita nanti lanjut lagi ke bawah. Jadi karena tempelnya sekarang tutup, kita nggak bisa masuk. Ya paling kita ke premium outlet, kita makan di situ, sama kita belanja-belanja shopping, lihat apa yang ada di situ ya. Soalnya situ sih murah sih guys, jadi kalau mau cuci-cuci mata boleh kesana, memang murah banget, recommended banget. Dan nanti kita pergi ke sana ya, sementara nunggu mobilnya agak dingin, brake-nya, habis itu baru kita lanjut lagi ya. Eh kok jadi video? Udah dingin sih ya, Pak. Masih panas. Kayak panggang ayam tuh. Jadi tadi guys udah tunggu 10 menitan gitu. Akhirnya brake-nya udah gak begitu panas, kita sambung jalan lagi. Sekarang kita menuju ke premium outlet. Gue gak tahu kenapa this first time seperti itu, karena gue dulu juga sering kegenting tapi gak pernah begini ya. Oke guys, akhirnya kita udah nyampe sekarang di premium outlet. Tada! Sebenarnya sih gue suka juga belanja di sini, tapi gue lebih suka ada satu tempat lagi, itu namanya Mitsupak. Nah, Mitsupak itu dimana lebih lengkap, lu bisa nyari barang-barang branded murah-murah banget. Nanti ya gue sekali-sekali bikin vlog ke sana ya, lu bisa lihat di situ, memang pokoknya worth it banget nih. Kadang-kadang harga yang bajunya 1 juta itu bisa lu beli dengan harga sekitar 200-300 ribu doang gitu. Jadi memang murah banget harganya, 70% off. Di sini juga kadang-kadang ada murah, cuman ya nggak semurah di sana, dan branded-brandednya itu nggak selengkap di sana gitu. Oke, nanti kita lihat ya di dalamnya ada apa. Ya guys, akhirnya kita udah nyampe. Jadi suaranya agak kecil karena rame ya di sini. Jadi agak malu gitu. Rame banget, gue nggak tahu kenapa hari ini rame banget, sama yang kayak gue bilang tadi. Terus gue jadi di outlet G2000 ya, kalian bisa lihat tuh. Jadi di sini lagi potong harga, katanya sih 49 ringgit tuh mulainya tuh, 49. Cuman ya kita juga harus queue up sih, nungguin dulu sebelum kita masuk ke dalam, karena di dalam juga udah rame. Jadi mungkin dia dibatasin 10 orang kali satu kali masuk gitu. Jadi kita nunggu dulu. Tadi tuh kalau di Malaysia tuh, jadi sebelum kita masuk ke dalam itu tuh kita disuruh dulu scan barcode nih kayak gini. Jadi kalian tuh harus diperiksa dulu temperature, scan barcode, terus diberikan hand sanitizer, terus baru masuk gitu. Cuman juga terbatas ya, cuma 10 orang. Kita nungguin dulu ya.